Pagi ini di kantor Kindo ada beberapa dari aktivis yang hadir untuk konsultasi, diantaranya adalah dari kelompok MLM QNET. Dari QNET ya. Kindo ingin melihat apakah produk, coba mana produknya? Dengan menggunakan alat ini, seseorang bisa memiliki energi yang lebih. Di antaranya bisa mengangkat beban dengan sangat istimewa, luar biasa. Jadi kita lihat tanpa itu semua, ya, tanpa itu kuat apa enggak, terus setelah memakai itu kuat apa enggak. Dan dipraktekkan di sini. Dengan cara pakai jari gitu ya? Iya, pakai jari. Pakai jari, berapa orang? 4 orang itu kan mbaknya duduk, jenengan mawon. Iya. Iya, kamu yang kan, kamu ini. Ah, coba. Ini salah kamu deh. Kamu minggir, Dok. Saya butuh kursi, Pak. Ya, jangan kursi. Jangan yang ini, jangan yang itu. Ya, coba. Mbak, bisa di sana. Tanpa bayodis dulu. Tanpa bayodis dulu. Tanpa bayodis dulu. Oh, tanpa bayodis dulu. Ya iyalah. Sebentar. Ini enggak ada tembok. Kamu ada enggak? Emang apa? Kenapa kalau ada tembok? Enggak, itu untuk menetralkan. Ini mana tembok? Untuk menetralkan apa? Menetralkan ini yang ada di menyentuh. Loh, aku loh bawa jam. Jamu cepat loh. Karena tadi kan gini, Pak. Kalau di QNET sebelum kalau kita itu sebelum memakai ini kan dicoba dulu. Nah, kuat enggak? Setelah nanti dipakai ini itu akan lebih kuat, makanya tadi kenapa saya menembakkan di tembok itu dinetralisir. Oh, menetralkan buah nanti. Okay. Seharusnya dia nggak dinetralisir. Coba, sudah dinetralkan. You belum nyetel kan? Muna ikut sama ini. Ada ya, tak ada ya. Enggak, you ikut, angkat. Yang dua. Yang angkat itu cuma 4 orang. Lah iya 4 orang itu yang 2 Muna sama ini. Oke, oke. Sebentar Pak, gini. Ini nanti yang angkat kita dulu. Terus nanti Mbak Muna juga praktek sendiri. Jadi aku pengen Mbak Muna juga mempraktekkan. Oh, jadi berkali-kali enggak apa-apa. Gini, saat jaringnya sepuluhnya saya kata. No problem. Mungkin tembriki. Ya. Kalian tembriki. Ya. Oke. Okay. Apa? Oh, apa? Oh, latihan kritik kok. Kamu soalnya. Sorry. Jadi gini. Akan bang lama di center. Lagi ya, ini lagi. Sumar tikin dong. Udah deh. Ketenangan. Satu. Awas pimpon, Pak. Tiga. Empat tau. Mau tempiat. Ini dereng damel ya. Oke. Coba. Nanti ada enggak ketenangan. Nah, makanya nanti Anda yang praktek. Iya, kalau kita kan Enggak. Lift it up. Ini coba ini nanti bisa beneran enggak? Kalau memang bener-bener enggak bisa ya. Lo belum pernah praktek sebelumnya? Aku belum. Kita di luar nggak pernah. Oh, okay. Cuma praktekin buat orang kan praktek di tempat itu juga. Dimasukin ke itu sudah. Sudah pakai semua? Di jantungnya mah kalau ya, cara ini. Kelihatan tak jantung. Nggak apa-apa. Itu nggak pakai. Pakai bismillah juga ya? Sebentar banget. Berarti yang kuat tuh karena bismillahnya itu. Ya enggak lah, wong kita enggak apa-apa ya. Udah satu, dua, tiga. Iya. Ah, enggak kuat. Coba praktek yuk. Muna sama Jasi. Ada enggak perbedaannya? Ketika Anda memakai dan tidak. Sekarang Anda tidak memakai. Belum pakai. Siapa yang belum memakai lagi? Yang belum memakai.
Bayu, yang tadi angkatan pertama tanpa pakai, sudah dinetralisir? Sudah. Harus kompak ya, harus kompak. Jatuhnya yang pertama gede-gede orangnya kosong-kosong. Bapak, ini tanpa menggunakan. Yang begini, ini tuh nggak aku suka. Niki ini like, terantara kunet. Arek sak menten, sak mbak dasi, ini kalau sakit. Karena semangatnya. Coba Yu yang tadi pertama mana? Ini. Oke. Ayo, dinetralisir. Sudah? Ayo, sini. Yang semangat ya. Semangat, harus kuat. HP. Oh, ini radiasi. Ini radiasi ini enggak baik, Pak. Allah masahil nih. Astagfirullahaladzim. Wasakif nih. Satu, dua, tiga. Astagfirullahaladzim. Sumpah, Pak. Kalau buat lagi, ya. Dan, Bapak sayang. Satu, dua, tiga. Sudah kuat, Pak. Coba pakai lagi, aku gak percaya udah gak kuat kok. Jalur ada di gendong. Pakai lagi. Aku di kalungnya. Ini gue mbak, gak ada yang dapet. Ini yang dasi sama ini, gak ada bedanya ya? Gak ada bedanya sama dasi. Coba. Nanti yang bayar itu ada bedanya gak? Saya cuma bawa satu tau bayar deh. Buat satu orang sama ya. Okay, aku suka. Aku mau. Aku mau. Semua pengen sebentar. Saya belum tak masukkan, Bro. Enggak, Bro. Ini praktek bagus. Saya selama catatan belum kayak yang gini loh, Pak. Satu, dua, tiga. Udah orang kuat toh, Her? Aneh kan? Udah? Bentar. Oh, belum. Oke, enggak. Nggak terima saya. Saya juga nggak terima. Coba yang pakai biodis yang satu orang itu lorong. Pak, kamu ini nggak bisa. Nanti sih. Bukan kayak gitu nanti ya. Kamu tahu nggak? Sebenarnya kenapa Pak Agus nyuruh kita di sini seperti ini? Karena apa biasanya kita melakukan ini di kantor. Dan mungkin Pak Agus. Iya, daya caranya, daya bisnis spirit, sendiri. Ya, spiritnya dan bisnisnya. Makanya kemarin tanya, apakah kamu menggunakan satu kursi dari setiap praktek? Kita tidak. Tapi di situ memang setiap kali kan pasti terangkat kan. Dan kursinya juga tetap. Enggak. Kursinya tapi ruangannya tetap. Iya, ruangannya memang tetap. Kursinya terbuat dari apa? Pakai kursi. Apa bawa kursi kemeng kamu itu ya? Kursinya dulu pakai kursi tadi. Kalau yang kayak gini itu ya enggak pakai. Udah, sekarang angkat. Iya, nanti. Bentar. Satu, dua, tiga. Ya Allah, yang tangannya saya yang kamu angkat siapa di sana itu? Semua anak-anak baru. Biasanya diangkat dia kaku apa kenceng? Biasa rileks. Coba sekarang angkat lagi dan Anda akan kuat karena saya akan meringankan diri saya. Ayo. Silakan. Sekarang tak tanya. Sampai tadi menggunakan apa? Enggak, nanti tak beritahu prakteknya. Sini. Sampai sekarang menggunakan batu dimasukkan ke badannya. Sini, tak beritahu nanti rahasianya. Saya sekarang praktek berkali-kali ya tahu kuncinya sini. Oke, ya. Yang kali ini kalian pasti kuat. Coba. Pak ya karena Allah masak ya. Oh. Enggak. Allahumma terserah panjenengan. Saya tak nyoguyu akan bareng guyu. Dan ini kuat kalian. Satu, dua, tiga. Hai ya. Ngerti sebab apa? Enggak tahu, Pak. Ketika kamu ngangkat, kalau saya kenceng, kamu kuat. Kalau saya lemes, ya hanya dengkul ya, Kak. Relax, wo. Rumang samu rileks, tapi ada satu hipnotis, ada satu perintah. Siap, oh ini kenceng tegak. Ya lagi ini lemes, siapa anu ngangkat? Anda nggak tahu saya permainkan ya? Oh, hampir seperti ini di saat orang apa-apa satu dua tiga dia tegak. Dia tegak. Dia tegak. Ya. Medinek teblok. Medinek teblok. Teman-teman kita usia lo, sangat tinggi. Paham? Belum. Gini Pak, saya mau nyoba yang pakai HP itu. Yang saya main HP ini. Saya pakai air. Sama. Gimana maksudnya? Gini Pak, ada satu praktek lagi. Praktek seperti ini. Pakai minum saya air dulu. Menjaga keseimbangannya tubuh sampai. Saya pikir maksudnya enggak ada. Oh. Jadi kalian sekarang sudah paham teorinya. Paham. Seseorang yang diangkat pada saat no itu ya, kalau orang Jepang artinya say no. Orangnya kaku, sehingga bisa diangkat. Oh. Masuk akal gak? Iya, tapi kaku. That's
the result. Paling yo terkuat sudah. Thank you very much. Terkuat sudah.